guys, welcome back to channel Miki Ford. Kali ini dengan Mpi. Dan kali ini juga Mpi mau unboxing dan review ring light yang udah Mpi beli. Seperti apakah bentukannya? Nah, seperti ini. Nah, sebelum lanjut untuk unboxing dan review, jangan lupa pada tekan tombol subscribe dan klik loncengnya ya. Nah, sekarang mari kita mulai unboxingnya pertama dulu. Ini ada dua sebenarnya. Nah, yang pertama kotak, yang satunya ini yang panjang. Ya, kalian tahu pasti yang panjang itu apa. Yang panjangnya itu adalah stand untuk ring light-nya. Kita pisah dulu ya ini ya. Aku ini pakai pau, mini pau. Oke. Nah, ini untuk stand ring light-nya. Dan ini, wow, cukup gede kan? Ini ring light-nya yaitu 18 inch with holder. Sekarang mari kita lihat unboxing ring light-nya. Ini mantep banget sih kalau buat bikin konten beauty ataupun tutorial make up, tutorial hijab, sama bisa juga sih buat konten nyanyi. Untuk kalian yang suka nyanyi-nyanyi, bisa untuk bikin konten TikTok juga bisa bikin. Tebal sekali ini. Nah, tebal banget guys. Lapisan-lapisan warp-nya. Wow. Oke. Wah, gede banget sih ini. Gede banget. 18 inch. Kita keluarin dulu ya. Ring light dari ininya. Kodenya GWEGY460B. 18 inci. Lumayan gede juga. Bukan lumayan lagi, kayaknya ini mah gede banget. Mari kita buka the moment of truth. Tada! Wow, gila sih. Di sini udah dapat 3 stand holder HP-nya. Dan ini ada adapternya. Oke, kita keluarin dulu. Wah, gede banget kan? Dibilang apa? 18 inci. Masuk kepala Mpi.
nanti simpan dulu di sini. Kita buka yang stand-nya ya. Oke, mari kita buka yang stand-nya. Harganya ntar nanti lihat dulu, paling dari standnya juga ada dari harga 90 ribuan juga, mulai dari 90 ribuan ada, sampai yang 1 juta juga ada stand holdernya. Wah, ini masih yang gak ringkih, yang bagusnya. Look at this. Nah, oke guys, mari kita pasang untuk bagian partnya ini. Nah, di awal ini kita pasang lampunya dulu ya. Nanti ini dikencengin aja. Dan lampunya pun bisa kalian ubah. Mau ke belakang, mau ke depan, bisa atur aja. Oke, sayangnya ini nggak ada remote-nya guys, jadi dia pakainya tombolnya ini nyatu sama si ring light-nya. Terus juga ini baru nanti disatuin sama adapternya. Colokin sama adapternya kayak gini. Nah, nanti ini di colokin ke colokan terminalnya. Oh ya, itu juga ada untuk holder HP. Di sini sih dapatnya tuh 3. Oke, dapatnya 3, tapi coba kita pasang satu aja dulu ya. Yang untuk di tengah. Kalau yang di tengah nggak usah pakai yang ini nih, kotak dari sininya juga ada, langsung aja di pasangin ke tempatnya tuh, dan diputar menghadap di kita untuk HP. Tara, look at this. Wah, sekarang kita coba mau nyalain. Oke, remote-nya ya. Ini on. Wow. Silau, men. Nah, itu juga sini ada bisa diterangin. Atau bisa di redupin. Nah, ya. Oke, bisa diredupin. Tuh, terus redup sampai redup. Redupnya segini, paling redup segini ya, dan paling terang. Wah, paling terang segini. Oke, kita redupin lagi, sakit ke mata. Terus, oh yang ini yang warm, jadi kuning gitu, kuning. Dan ini yang putih. Oh, warnanya cuma ada putih, warm, sama kuning. Jadi ntar bisa ngebedain buat skin tone kita. Oke, ini ada 3 color ya di sini. Yang pertama itu yang ini putih, kayak gini bentukannya, ya pencahayaannya gitu ya. Dan yang kedua, nah ini warm, jadi sedikit kuning gitu skin tone. Dan yang terakhir kuning. Nah, ada gambaran kan kuning kayak gini. Kita pindah lagi ke, nah ini warna putih.
Oke, segitu aja video unboxing dan review dari kita. Untuk request mau unboxing atau video review apa lagi, tulis di kolom komentar ya. Saya Mukti pamit. See you on next video. Bye.